Salam Gan. Saya mau ngasih tutorial untuk menghapus SMS yang dari layanan yang suka menguras pulsa. Caranya kita ketik bintang 123 pagar dan oke, kita tunggu. Ketik 7 info lainnya. Kita tekan 1, pilih nomor 1, info kartu SL-ku. Dan pilih nomor 3, stop langganan. Nah, di sini ketahuan gak nih? Yang suka nguras pulsa kita nih asal beli, langsung habis. Kita pilih 1. Kita pencet ya, kita stop, kita unrek, kita kirim, sudah selesai, kita tunggu SMS balasan dari layanan tersebut. Kita tunggu, dapat balasan, paket HD SMS berhasil dinonaktifkan. Kita cek kembali, masih ada layanan yang lain. Kita pencet 123 pagar. Kita pilih nomor 7. Info lainnya. Kita pilih nomor 1, info kartu SL-ku. Kita pilih nomor 3. Stop langganan. Kita pilih lagi nomor 1. Kita pencet, kita pilih nomor 1. Kita ya kirim. Kita tunggu dapat SMS layanan tersebut. Paket populer telah dinonaktifkan. Kita kembali lagi, kita lihat seperti biasa, tekan nomor 7, info lainnya. Nomor 1, stop langganan. Satu. Ini masih ada satu layanan lagi yang menguras pulsa. Kita unrekin semua selain pulsa kota ya. Kita pesan 1. Oke. Ini yang saya alami suka menguras pulsa. Setiap HP kita ada pulsa selalu tersedot, bikin jengkel. Dengan diunrek dia akan otomatis masuk sendiri ya. Jadi kita nggak tahu layanan apa aja yang kita bisa pakai. Maka kita bisa cek dengan bintang 123 pagar. Kadang-kadang bikin jengkel juga kalau seandainya kan baru kisi pulsa langsung sedot. Tahu-tahu habis, nggak jelas. Nah sekarang tinggal ekstra combo. Ini nggak, jangan di stop. Karena ini pulsa kuota. Oke kan, gitu aja. Semoga bermanfaat tutorial ini. Thanks. Salam dari Genja Pharma.